keragaman yang ada di Indonesia menjadi unsur-unsur pembentuk identitas bangsa, jelas Bu Ima. Apa itu identitas bangsa, Bu? Tanya Franz sambil mengacungkan jari telunjuknya. Identitas bangsa adalah ciri atau jati diri yang dimiliki satu bangsa. Identitas bangsa membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain, jawab Bu Ilma. Contohnya apa, Bu? Tanya Ratna. Contoh identitas bangsa adalah lambang negara. Apa lambang negara Indonesia, anak-anak? Tanya Bu Ilma. Garuda Pancasila, jawab murid-murid kelas 4 dengan lantang. Betul. Pada lambang negara Garuda Pancasila terdapat semboyan negara yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika merupakan kalimat pemersatu bangsa agar keragaman dalam masyarakat tetap utuh dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Jelas Bu Ilma?